still feeling warm. We're at still feel more at home in it. I still feel more at home. I still feel more at home in it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik. Kata dia, والصلاة والسلام على من أنذر بالنار وبشر بالجنان سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dengan secara rekah-rekah dah ya wa'ari tu hasil maksud dengan khutbah ringkas tapi meliputi deh ia panggil jawami'il kalim, ringkas tapi meliputi. Tu dia, cuba tengok arti dulu, tengok arti dia dulu. Kata dia mana kita tengok arti dia, tak ada bubuh arti dia tak. Ha, kita buat arti. Wassalatu wassalamu, dan rahmat Allah dan sejahtera Allah.
Itu yang situ berlaku tu. Dua-dua ni kata dia ala man anzara binar, turun kedua-duanya nazilatani, nazilatani ala man anzara binar. Ada dia. Turunlah kedua-duanya itu di atas man, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tu anzara, yang memberi menakut dengan nar, dengan neraka. Siapa yang memberi menakut? Ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah nama dia di antaranya Al-Munzir, dia panggil Al-Mubashir, Al-Munzir. Nama dia tu supaya kita tak baca selawat Tu'wi Ali dia, selawat Lam'atul Aurat, dia ada sebut. Ada Al-Mubashirina, Al-Mubashir, Al-Munzir. Ada dia sebut dengan anzara. Anzara yunziru munzir, mana yang menakut dengan neraka. Apa yang menakut dengan neraka? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menakut kepada ummahnya dengan neraka. Umat mana? Umat yang berdosa. Dia umat yang berdosa, dia menakut dengan nar, dengan neraka. Sebab satu hadis Nabi kata dilikung wahuffatin nar bisyahawat, kata Nabi dilikungkan neraka tu dengan syahwat, dilikungkan syurga dengan makarih. Ialah lagu tu. Tapi kena hurailah, Imam Nawawi hurai panjang hadis ni. Gapo? Dilikungkan neraka dengan syahwat. Ada apa dilikungkan neraka dengan syahwat? Jadi mana kena tepuh waktu? Kalau kita nak masuk ke dalam neraka, mana kena tepuh syahwat dulu. Kena buat perkara yang diingini oleh nafsu. Itu dia ni. Kena buat perkara yang disetujui oleh nafsu, barulah ia tepuh pergi kepada neraka. Sebalik nak kepada syurga, ia kena tepuh dengan apa? Dengan makarih, benda yang tak disetujui. Dia benda yang tak disetujui dengan syurga, ia panggil al-makarih. Kalau neraka tak payah, syahawat, dilikung dengan syahwat. Nabi sebut lagu tu, dilikungkan niaku dengan syahwat. Mana nak masuk kepada niaku tu kena temuh benda hak syahwat kita setuju tu. Hak ni ada mudah ni. Ada syahwat kita banyak sekali. Syahwat hak yang diharam tu lah. Ada juga syahwat yang dimubah, yang diharuskan, ada juga. Ada benda haruh, tak ada harapa, boleh, hak ni tak ada apa, tak masuk neraka ni. Dia supaya kita kata makan syahwah, minum syahwah. Kita sebagai orang dia panggil minum makan, makan minum merupakan syahwah, ya tu. Ingin kepada makan, kita makan. Ingin kepada minum, kita minum. Ingin kepada tidur, kita tidur. Hak tu tak digut, tak dimasuk tu. Sebab benda yang haruh. Tapi dalam hatu ulama kata kalau jaga tu molek. Jaga daripada tidur banyak, jaga daripada makan banyak, jaga daripada minum tu banyak. Tu dia. Minum tak apa, dibolehkan. Makan dibolehkan. Hak tu halalnya la tusrifu. Ha, tak ada. Ayah.
Hak tu hal larangnya jangan melajakkan pada makan. Lajak tu janganlah. Makan boleh, minum boleh, tidur boleh, tapi jangan lajak. Lajak nak bawa pergi pada ni. Pergi kepada makruh. Mula-mula. Pergi kepada haram yang kedua. Itu dia dia. Kena dah tu hal larang tu. Allah Ta'ala kata, kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Tapi wala tusrifu. Jangan melajak pada makan. Jangan melajak pada minum. Makan kodak jadi. Itu dia dia. Sahabat Nabi kita dah, sallallahu alaihi wasallam, dia tak ada kenyir 3 hari turut-turut, tak ada dia. Allah, umur dia tak ada kenyir 3 hari. Lapar. Lapar, kenyir, lapar, 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 kenyir, kenyir, lapar, lapar, lapar. Tak ada 3 hari berturut-turut Nabi kita kenyir tak ada. Kitalah anak tak bilang kita. Kita ni banyak kenyir nampak-nampak ni deh. Tak ada lapar lagi dekat pas puasa ni. Mujur ada puasa ni. Tu dia. Puasa ni benarlah puasa haram deh ni. Puasa ni ni. Mujur ada puasa ni. Tak kita tak tak lapar kita. Mujurlah boleh dia amal dengan puasa ni hari eh. Tengah hari ni hari selalu. Tengah hari ni hari asu-asu. Dua awal, dua tengah, dua hujung. Ini hujung dah ni. Hari ni hujung dah. Hari ni tepat berapa tu bila ni. Hari ni 27 bulan ni. 20 ni dah. Hari ni 20 ni hari bulan. 3 hari lagi habis bulan ni. 3-4 hari lagi habis. Bagi orang tak puasa ni lagi boleh nak puasa ni. Jadi ada. Tapi dia berasa pun tak nak jadi mana. Dia lepas masuk dah. Lahna tu bila kita. Lahna weh. Kaum ibu dan bapa di sini lah mana. Lepas masuk kita ni. Jadi ke tak nak puasa. Dia berasa pun tak nak jadi. Nak puasa ni leh 2 hari lah. Lain pada orang start di awal pun ni tak apa. Tu dia. Allah deh. Bolehlah kalau kita boleh ambil bantuan, ambil apa ya bahagia, boleh. Puasa ni boleh lagi. Dia mahu tahu habis tak ada, tak habis lagi. Ada 4 hari lagi mudah-mudah. 3 hari lagi boleh kita puasa ni. Insya-Allah deh bagi orang tak cukup lagi deh. Jadi cukup dah tak apa. Itulah nak royak kata syurga ni deh. Didikung dengan gapo? Dengan bagi hak yang di tak setujui oleh nafsu kita. Tadi ada hufat bil makarih, balik syurga. Ada polik dengan kau ni bisyahawat. Tadi maka syekh kita di ayah dia kita kata man andara, siapa man? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beri menakut akan mereka yang jahat, orang yang karuk. Allah menakut dengan niaku. Selawat dan salam turunlah kedua-duanya di atas man. Siapa man? Nabi kita. Itu dia. Wa basyara bil jinan. Dan basyara, dia tak ada buat arti dia. Apa dia basyara? Nabi juga mekhabas genok. Tabshir, dia panggil mubashir. Mekhabas genok, yani akan orang ta'at. Al-muti' orang ta'at. Nabi khabas genok dengan jinan. Apa jinan? Syurga. Deh. Al-jinan syurga. Lapih-lapih. Allah. Lapih-lapih. Deh. Hak mana dia khabar serenak weh. Banyak orang dalam Al-Quran dah. Innal ladhina amanu tu hak Al-Quran. Tak apa Al-Quran pun Nabi royak juga. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Termasuk kita dah. Segala mereka yang beriman dan amilu salihat.
Mereka yang dapat amal kerja akan amal yang baik. Ada amal yang ada ikhlas pada amal tu. Tuhan katakan ya. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Orang yang sebaik makhluk orang tadi, orang amanu amilus solihat. Tuhan kata ulaika hum khairul bariyah. Orang itulah sebaik-baik makhluk. Bila sebaik makhluk, balas pun baik juga. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ha, kekal di dalamnya le syurga itulah. Ha ni khabar baik. Ha, tu dia sebab tu kita nak semak jadi orang mukmin yang baik. Ada orang mukmin tak baik, ada juga tak bila. Dia panggil apa? Mukmin yang fasik, supaya tak semayal. Supaya tak semayal tu kan. Dia panggil orang mukmin tapi fasik orang tu. Boleh dah tak bila orang mukmin yang fasik kita nak buat wali nikah dengan dia, nak menikah anak dia eh. Nak menikah anak dia, kita ambil dia hak pasti tu jadi wali. Nampak nak boleh tak dia lah? Tak sah. Ha, tu dia. Kalau dia pasti jangan-jangan. Tak sah nak wali pasti. Malaikat pasti berlaku sedunia ada agak. Ha, selagi mana dia selik boleh lagi, tangan ambil wali tak semaya jangan. Ha, tu dia. Kalau pak dia tetap semaya, dia kena klik kepada bapak bagi bapak. Dia panggil tok cik bagi si budak perempuan tu. Ha, jangan ambil wali pasti. Tak boleh. Itu dia. Orang okay, tak semaya pasti. Mu'min tapi fasik. Hak kita naknya mu'min muti' saja. Lah nak muti' semaya puasa. Dia semaya, dia tak tinggal. Puasa, dia tak tinggal. Ha, zakat dia beri. Haji dia pergi, dia kuasa. Ha, tu muti' dia panggil. Noh tu. Kalau orang fasik tak boleh. Walaupun dia mukmin, kalau dia kafir, dia tak ada nak kecek dah. Ya lah. Itu dia dia. Sabit tu setengah-setengah dah. Setengah daripada mazhab. Dia kata orang tak semayah ni pakai kafir selalu dah. Bila kafir selalu dah, sama telah nak menikah anak dia, semua dia tak boleh wih ke dia. Ha, nak wih zakat pada orang tak semayah, tak boleh. Yang moga dia kafir. Bina tak kau tu. Tapi kita ni dalam mazhab kita Syafi'i ni, dia tafsir lagi. Orang tak semayah dia bagi dua. Sebab baru ni banyak orang nak tanya. Tak bila masa nak raya baru ni kan. Banyak demo dah halau mari. Apa? Buih zakat pada orang tak semaya boleh ke tak? Kan nak kita tanya orang tak semaya. Bakali tak ada orang semaya ke kan? Ya kalau orang semaya ni ya payah nak jadi miskin, fakir, ya rajin. Orang semaya ya rajin. Bila dia rajin tu hai tak buih apa-apa ke dia. Tak buih miskin ke dia. Jadi hodok miskinnya orang tak semaya. Tak semaya miskin, tak semaya fakir. Boleh tak nak wira zakat dia? Ha tu tafsir. Kalau dia tak semaya buku kih dia malah. Kerana malah itulah dia tak semaya. Tebang-tebang boleh wi. Tebangnya tu. Pasal molek dak. Pasal afdal dak. Molek dak. Sebab apa? Tak semaya. Ha bina tak kau tu. Kalau kita bina di atas kaum kata pupuk agama orang tak semaya. Tak sah buih zakat pada orang tak semaya. Buih nak buka Islam. Itu dia dia. Apa dia dia mengucap tu. Itu nak ayat kata dia mengaku. Kalau dia mengaku kata wajib semaya. Cuma dia malah. Ketika tu dia panggil tak kupu lagi agama dia. Sah kita buih zakat dia. Tapi tak baik. Pasal molek, tak. Sah, sah, molek, dok. Sebab
sebab dia lawai Allah Ta'ala dengan tak semayik. Haa, itu dia. Dia tak semayik tapi dia ingkar. Haa, itu dia beroy. Itu. Jangan buik. Haa, banyak ke dia tanya baru ni. Bih, takat tu. Deh. Haa, itulah. Halih pada tu pula, Nabi belakanglah tu. Anzara basyara. Basyara anzara. Dia belakang. Haa, dia. Ayah dia susun pandai-pandai tapi makna dia panjang. Oh, ya orang bijak sah dia. Dia cakap pandai tapi kita nak hurai tak boleh pandai. Dia kena panjang. Sebab makna dia jawami'il kalib dia panggil. Makna dia tu meliputi. Ha, basyara anzara. Anzara man apa? Man asah. Man asah. Basyara man ata'a. Lagu tu. Ha, baik. Maka hujung kita dua je. Hujung jatuh kita dua. Tapi bila ada. Satunya syurga. Yang kedua, niaka. Ada tak tak syurga, tak niaka? Ada tak? Di akhirat esok. Tak masuk syurga, tak masuk niaka. Ada tak tapi bila? Pernah hidup mana? Haa, tadi ya. Bukan syurga, bukan niaka. Kau nak gidik dana? Dia celah. Ada tak celah? Haa, tak masuk niaka ke tu? Tak masuk syurga. Dia celah. Dia seringat tak? Dia seringat tak tu bila? Dia ngaji. Tak biasa dia. Haa, dia panggil dia apa? Ashabul A'raq. Nama dia surah A'raq. Ashabul A'raq. Dia duduk celah. Duduk menunggu-nunggu ya tu. Duduk menunggu-nunggu situ. Dia belak situ. Hah, apa dia duduk situ? Orang ni dia kena sop suan. Sebab dia gini. Demon ni dia panggil orang sama kebajikan dengan kejahatan. Nak duduk mana demon ni? Manis tawat, kata Imam Qurtubi, mereka yang sama kebajikan dengan kejahatan. Pria timbal esok 50-50 tak bila? Ha, siap. Nak buh ni aku 50. Lek kebajikan syurga, nak buh syurga 50. Kalau 51 tak apa, 50. Oh, pelak sungguh ni. Ha, tapi nak buh ni aku tu hak adik, nak buh ni aku tak leh. Sebab ia kebajikan 50. Nak buh syurga tak leh sebab kejahatan 50. Pas nak buat lana tu bila? Kena belok, kena duduk setengah dulu. Dia panggil Ashabul A'raq. Pas duduk nanti pun situ. Nanti orang mari perakkan. Pia nak perakkan tak tahu. Haa, tu dia dia. Nak-nak muju, nak-nak muju. Atas dunia itu demon ni orang dia mengupak dia. Dia tak tahu. Kata demon dia mengupak dia, dia tak tahu. Demon dia tuduh dia, dia tak tahu. Maka malaikat wagi pahala amal le banyak wagi pahala. Timbah tu. Ha, tu dia timbah tu banyak berat lek kebajikan. Buat apa tu? Orang panggil dia apa? Kebajikan hak orang dia buat. Dia tak ada buat, orang dia buat. Boleh ke dia berat kebajikan? Ha, masuk syurga. Tapi belum pada tu belok dulu. Duduk situ panggil Ashabul A'raq nama dia. Ha, kita tak sel lagi duduk situ. Kita nak pergi lepas lek sana selalu dah. Leh, ayahlah. Doalah ayahlah jangan pergi lekat situlah deh. Oh jangan pergi lekatlah. Pergi lepas lek sana, pergi lepas lek sana. Ha, tu dia. Lagu mana weh? Kita kena pisah di hari ni buat kebajikan we banyak. Jangan pergi subuh salah lah 50. Ah ha, siap ayahlah. 50. Lepas tu pia nak perakan kita. Nak pergi kepada syurga. Haa, tu dia. Orang nak perakan kita, satunya orang anak kecil, mati kecil. Allah khabar baik kepada orang yang mati kecil, anak tu. Anak mati kecil. Khabar baik orang ni. Sebab apa? Anak dia ni akan perakan dia. Haa, tu dia. Yang keduanya, Hafizul Quran. Anak hafal Quran. Haa, dia lagu ayalah anak kita apa kera'a. Dia boleh perakkan kita. Dia panggil tamnen. Yud dia tu tinggi. Yud dia apa kera'a tu tinggi. Bila tinggi, dia boleh perakkan ibu dia.
dengan bapak dia di akhirat esok. Ha dia. Molatlah orang ada dengar dah pisah-pisah harta kata weh. Pisah harta-harta anak we hafal Quran. Boleh hafal Quran, boleh ingat Quran, mudah-mudahan dia tu boleh praktikan ibu dia pak dia. Patu hak debe benar, buat nun buat syuhada, buat mati syahid, buat tu debe, buat aulia, buat solihin, buat anbiya, buat mursalun, ha buat tu debe. Ha buat tu dapatkan orang. Okay? Ha sebab tu di hari ni kita selawat bi banyak ayalah. Lawat bi banyak. Nabi tahu siapa rajin, siapa malas. Orang leweh ni. Selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melekat bawa gi selalu dah. Ayalah. Wak gi royak ke Muhammad. Ya Muhammad. Orang nama tu bin tu duk leweh ni. Selawat kamu. Mengingat mengingat dia, mengingat dia. Dia selawat kamu. Ha jadi ya. Sebab itu hari ni hari Jumaat dah. Selawat banyak. Ha habis takat tu leh. Habislah. Ha baik. Nama gapo iman tu? Sayyidi. Baca Sayyidi. Sayyidina Muhammad. Dah jangan panjang. Ayahlah, dah jangan panjang. Ha. Ismail di mana hari tu dah? Dia selawat tak bila kita apa selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buat gitu. No, Muhammad gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kena. Dia nak pelagu doa. Muhammad. Nak buat lagu tak apa, we kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qalqalah Muhammad. Ha kada tu ya ialah. Nama apa we? Sayyidina Muhammad. Sayyidil mursalin. Ha tu gelar dia belaka tu. Ni orang panggil ba adab. Adab kita dengan Rasulullah kita bahasanya Sayyidina Muhammad pemimpin kita ikutan kita pemimpin kita dialah Nabi kita lah Nabi Muhammad lah pemimpin kita di akhirat sahabat tu tak ada salah tak ada salah weh kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak ada kena kelahi tak ada kena balak ayah orang selawat Nabi eh? Boleh berlaku Allahumma salli ala Muhammad boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh yang ya ada cenduk berlaku tak ada kelahi hugi kelahi ugi lagu mana? Pak Sayyidina. Anak tambah. Kelahi dua tu. Tak ada pasal-pasal. Tengok. Ya mana? Kelahi bapak dengan anak buku. Sayyidina Muhammad. Ugi berpanjang-panjang. Dok. Tak payah kita kelahilah. Kena kedua. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh kedua. Kita baca la tahiyat awal la tahiyat akhir tu ayalah boleh kita bubuh Allahumma salli ala Muhammad la tahiyat awal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh dua cuma kena pandai deh nabi kita lah pengulu kita pemimpin kita lah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunat jawab selalu orang ada dengar dah sama ada sini sama ada rumah ha kena baca semua sallallahu alaihi wasallam ayalah deh bila dengar orang baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi orang ada selawat lepas tarawih tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Di belakang jawab sallallahu alaihi wasallam alaih. Jawab jawab selawat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jawab sallallahu wasallam alaih. Gapo tu? Jawab selawat. Sebab Nabi kata sebakhil manusia abkhalun nas, sebakhil manusia man idza zukirtu indah falam yusalli alayya. Allah hebat. Yang paling kedekut di kalangan manusia, Nabi kata man, mereka bila disebut akan daku, demo tak selawat. Oh berat ayalah weh, orang bakhil. Di kawasan kita sini ni tak gari mana ni orang bakhil. Ya kita dah baca orang bakhil dari lagu mana? Minta butir duit 1,000 tak boleh. Allah jual kebun boleh 1,000,000. Nak minta butir 10,000 ni kata tak ada. Ay bakhil demo ni. Dua jual kebun berjuta-juta, boleh diriya berjuta-juta setahun. Orang mari minta khairat masjid ni wi 20 kok ya. Tua boleh 1,000,000 lebih. Allah. Bakhil demo ni weh. Ha dia. Ya tergamuk kita kata bakhil. Tapi hak sebut sana tak gambar kata bakhil. Mana bakhil? Orang sebut nama Nabi, kita dak diam. Ha tu diam dia. Tak leh diam. Orang sebut nama Nabi selalu sallallahu alaihi wasallam. Ha nah. Ikut dengar ketubah. Ha kita baca. Ha, dengar ketubah, ha kita baca. Dengar orang dak bayan, ha kita baca. Dengar orang baca taklim, ha kita baca. Dengar orang dak mengajar, syarah, ceramah, ha kita baca. Sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan lagi ayalah. Ni siapa kita ada kitab ni deh. Kita tulis selalu. Ambil kalem tulis. Sallallahu alaihi wasallam. Tulis dengan kolam. Orang ada kolam tulis selalu. Sallallahu alaihi wasallam. Ayalah pandai tak tulis? Pandai deh. Sallallahu alaihi wasallam. Tulis banyak tak apa. Orang ada dengar di rumah ni, beratus-ratus orang ni. Tulis selalu. Ambil kolam tulis. Tulis di tepi Quran, tak apa di tepi lep-lep luar. Ah, kita buka Quran betul luar kita tulis sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tulis lagu tu, sebut oleh hadis lain pula kata selama mana ada tulis satu, selama itulah diberi pahala. Selama mana ada tulis satu, tak gaib, tak hilang, tak hilang, tak gaib. Selama tu diberi pahala kepada orang yang menulis. Ha, dia ni. Oh, sampai tu dia orang tak menulis. Sallallahu alaihi wasallam. Tulis lalu. Ha, biar orang ada kitab lah boh. Orang ada kitab lah boh. Boleh menulis. Tulislah kitab tu lah. Sallallahu alaihi wasallam. Ha, sampai orang jadi guru dah. Orang jadi guru kadang-kadang suruh budak tulis. Ha, tulis. Hari ni pelajar tulis nah sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Ha, dia tulis. Selama mana dia ada selama tu. Tu dia ni. Selama itulah dia dapat pahala kepada yang menulis. Semoga-moga diampun oleh Allah akan kita. Tulis lalu pada kita. Ha, dia lekat pakai mak lah. Pas kita nak habis buah-buah ni, alamak juga ayalah weh. Nak we habis kita sebuah ni. Pas nak we habis tulis sel pun lambat juga. Sebab kala dakwah ni, ha, tulis selalu. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Habis takat tu. Ha, nah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ha, dia. Ada juga demo dak tanya di rumah ni, tapi lah kita ni orang dak tanya di rumah baca kitab gapo deh. Orang dak dengar kawasan rumah dah yogi rata-rata ni, ha, bukan sekadar lewes saja dak, bukan sekadar jarang petani dak, habis seluruh. Allah, masya-Allah deh. Tolong terima kasihlah, ha, kepada ahli jawatan kuasa di sini.
saya tulah terima kasih kepada penuntun yang ada dengar di rumah ratus-ratus orang ni. Hak mari malam ni boleh tak 300 ayalah ni? Boleh dah. 30? Boleh. Orang yang ada dengar di rumah lebih pada 3 lah. Tapi ya 100 lah. 100 habis. Sampai ke Bakok, ke Chiang Rai, Chiang Mai, Chiang Chiang habis. Bukan 3-4 wilayah dah. Berapa wilayah tak tahulah. Jadi oleh saya tu nak terima kasih kepada orang yang dengar di rumah ni. Terima kasih kepada ahli jawatan kuasa di sini. Dah. Maka dia mahu tanya kita gapo? Jawabnya kita hak mula-mulanya ni takribul ikhwan. Mungkin ni ada dah dia mahu ngaji tu. Takribul ikhwan fi ta'allumi aqaidil iman. Kita ayah dia kita sikit. Tak ayah dia kita sikit. siapa yang ada kita ada dengar di rumah boleh tak ada, boleh beli tak ada. Tak ada boleh kita tulis, tulis ni besar tak bila. Sebab dakwah kita tulis semua ni dikira dengan darah orang mati syahid. Oh besar, darah orang mati syahid. Jadi orang mati syahid dia bermegah dengan darah. Kita orang yang mengajar, mengaji megah dengan dakwah kolam. Habis kena tanda. Boleh goyak, tanda. Jangan tanda tempat berhenti saja. Tanda tempat berhenti. Wallahu a'lam. Tanda-tanda. Tanda tempat berhenti. Tanda banyaklah. Oh, banyak kargo lagi. Itu dia deh. Tengok demo kata kitab mikah. Kitab, kitab maimi. Maimi. Kitab mikah ada, ada kitab. Kita dengar rumah dah tak ada juga ni. Bukan lewat saja dah. Ni kita dengar rumah masing-masing dah. InsyaAllah. Yuna Tauraika. Na mula-mula. Dia mahu tanya Yuna Tauraika. Na mula-mula tu. Muka satu. Muka dua. Muka dua. Jiwak muka dua ni. Itu dia deh. Alhamdulillah. Itu dia deh. Ramai-ramai. Orang nak mengaji lah ni mudah dah weh. Malah rajin ya. Lah ni kalau malah pun sudah. Rajin sama telah. Jadi boleh dengar berlaku. Orang dok ceramah, orang dok mengajar. Kita terima kasih Tuhan we COVID baru ni. Ya dok penyakit COVID baru ni timbul gini. Dulu tak ada berasa nak buat lagu ni. Bah tadi COVID 2 tahun baru ni ya. Pelin kita pun. Apa Tuhan nak we ilmu kita. Tu dia. Berasa nak belajar, berasa nak lain tu lain ni. Mujulah. Boleh pakat-pakat dengar. Jadi ada lagu tu. Muka dua tu, muka dua tu. tu dia ada. Habis setakat tu. tu dia. Kita nak baca dua malam ni. nak baca dua. Bila hari ni kita buat mula. Bukan. Buat humi. Kita takrib, kita buat humi. Lepas tu kita sambung hak yang kedua dengan kitab. Dua tu mana pilih kita ambil hak tasawuf tak apa malam ni. Sebab baru ni kita mula dengan munyatul musalli dah. Malam ni kita tukar dengan tasawuf pula. Kita ramu-ramu gitulah. Sejel lebih kurang. Ya nak lama tak boleh. Ya nak lama sangat tak boleh tapi lah ya geliat. Dia geliat pun nak terujung hal dia. Orang bawa dia tak sedap nak pada geliat berhenti-berhenti. Itu dia. Itu dia dia. Itu dia dia. Lagu tu lah. Sejak lebih kurang jadilah. Lalu ni kita guna masa 39 minit dah. 39 minit. Kita habis malam ni. Habislah. Tebah dia ni. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu dia. Dan turun kedua-dua juganya apa salam rahmat dan sejahtera turun kedua-duanya atas ahli, atas ahli Nabi. Ahli itu anak isteri dia lah, anak dia berapa. Anak dia berapa, nama apa, ingat ke tak weh?
isteri dia berapa pahna mopo. Ha, cucu dia berapa pahna mopo. Ha, cicit dia berapa hanya mopo. Itu dia, menantu dia berapa nama apa. Ayahlah ingat semua dak ayahlah dia. Anak Nabi, isteri Nabi, cucu Nabi, menantu Nabi. Ah, nak ayat mula ayahlah dia. Tak ingat lagi dia. Kena we ingat. Mana semualah. Semua selawat dan salam turun kedua-duanya atas Nabi sendiri, sahabat dia, ahli dia, sahabat dia. Ajma'in sekalian. Sahabat Nabi adanya 124,000 sahabat. Dia 124,000 sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. 124,000 sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Rahmat mereka turun, rahmat Allah turun ke atas mereka itu. Dah. Lepas tu baik. Kalau kita we ada kitab cuma benar tu benar deh. Baik. Malam ni malam ni nak wayak satu doa ni. Sebut dalam kitab syekh kita ni dah. Dia panggil doa nak we kuat ingat. Nak we kuat ingat kita nak we kuat. Ya kita dia tua ni jadi lembek pasal mana ayalah. Lembek. Mudah terlupa, payah ingat. Ingat dah mudah. Lupa nak we terlupa payah. Nak we ingat payah. Balik terlupa mudah tu dia. Satu kelebihan dianya. Satu kelebihan dianya. Tak kala kita nak bawa kitab. Ayolah buat kitab deh. Kita nak bawa kitab. Bawa kitab ia kena hepek dada. Dia buat selit kat belakang tak ni? Kau tengok orang dia main muda-muda eh. Ambil surat selit di belakang. Di punggung. Tak boleh lagu tu. Tak berkat. Cuba ayolah tulis. Deh. Ayolah dia nak royak. Siapa baca hak ni, tak kalau kita nak akik kitab. Nak bawa kitab. InsyaAllah orang panggil. Dia panggil gapo dah? Kuat ingat teh kita kuat. Ha ni nak orang ngajar nak benar kuat. Ha tu dia deh. Baca lagu ni. Bismillah. Tulis. Bismillah. Nasri ada ke tak ni? Kalau nasri ada minta masuk sekejap. Tolong waktu turun doa hok nak we ingat, nak we mudah ingat kita hafal. Bismillah wa subhanallah. Itu dia. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadi. Wa la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kata dia dak ialah kita ubah bismillah wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kita berhenti sekejap. Khabar baik deh. Deh kita baca hak tuanlah kita daripada jiran jelai mari dah. Dia kata salam babo hai babo seterup ca'au kitab peraman kilim. Dia pun nak kherok. Nama beli kitab tak rumah. Buat hari lah. Malam-malam satu hari. Tapi bila kena serup, berapa buah nak guna kitab ni? Berapa buah? Dia tanya, hai bapa serup, ca'au kitab peraman kilim. Berapa puluh buah? Banyak ramah ni tak? Banyak puluh ni. Malah bayar tu. Tak apa. Orang nak khidmat tak apa.
Eh, labo ya orang beli kitab. Kita William mau mengaji kitab. Kita duduk sana rumah tak apa. Dia boleh pahala ajalah. Ha, lama tak hari. Dah, orang yang beli kitab je dah rajin dah. Kalau tak rajin, tak beli. Ha, nah, insyaAllah. Dah, golek tu lah, dia mari hantar rumah. Dia mari hantar rumah. Lepas kita mari sini pula. Sarut malam ni, nak apa puluh buah. Dek perempuan katik, dek perempuan ni. Berapa nak, berapa puluh? Eh? Gana? Orang jirik. Yarang, jirik. Jirik ni mana, dia yarang masuk dalam. Ha, orang jirik. Ha, dek. Itu dia. Ha? Ha, tak apa. Nanti tuanlah saya akan cek masuk dalam dalam messenger dia. Sarutnya berapa? Tu bila tu mula tak apa. Berapa puluh lagi nak kita sakrib ni. Apa tak apa. Ya khairat ya. Ha, dia tak dapat. Ai apa puluh kok jasa. So. Ai banyak kok dasar. 20 lebih tak? Tu dia. Orang perempuan tu, kaum ibu kita lihat sana lihat tabirnya. Bila habis? Oh, ya aku kata bila? Nak berapa? Ha, tak siapa 100 buah dah. Tak apa, tak apa. Ha, tu dia leh. Tak apa, tak apa. Orang hak duduk di rumah tu. Orang duduk dengar di rumah tu. Kena beli kata kitab weh. Tu dia. Ha, tu dia. Hak tu lah nak ni hak sini, hak sini. Ha, hak sini berapa dia dah? Ayalah dah leh. Ha, tak apa, tak ada kena beli dah. Tak bila kita ada dah. Itu dia. Ha, ni khabar baik. Khabar baik. Ha, nah, khabar baik. Bikat tu. Itu dia. Oh, hebat dia. Ha, baiklah. Ha, kita klik kepada doa tadi. Ni. Deh, ayalah tulis eh. Subah ulas mula. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Habis al-azizil alim. Tambah lagi ayalah al-azizil alim. Ah, boleh seko buat apa dah malam ni? Buat klik eh. Dia seko tak apa dah. Al-Azizil Alim. Kita ulang tu hak tulah ya. Adada kulli harfin. Adada kulli harfin. Adada in dada in patut dal dal. Adada kulli harfin. Kutiba wa yuktabu. Kutiba wa yuktabu. Abadal abidin. Wadahrad dahirin. Ha, ulang pula. Abadal abidin. Wadahrad dahirin. Baca bila weh? Tekoh nak akik kitab mari sejik. Tekoh nak bawa kitab mari ke masjid. Ha, kita ulang pula, kita ulang pula. Oi, jari mana orang baca ni? Tuanlah ni. Jari mana ni orang baca? Ayahlah ni. Eh, boleh keramat dah malam ni. Nasib besar dah. Orang mari, orang dengar malam ni, nasib baik. Ulang pula weh. Ha, orang beroyak pun naik angin juga. Kalau orang dengar nak buat amal lah. Ha, kalau kau dengar tak taksi, ha, tu patah angin juga tu. InsyaAllah kita pakat baca lah. Ha, tujuan dia apa ni? Eh? Tujuan nak we naik semangat. Nak we dapat gapo dia panggil. Nak we dapat gapo? Ingat dia kita kuat dah. Allah. Ha, kita ni kata, nak we kuat. Tu dia, nak we kuat. Ha, tu je kita baca. InsyaAllah. Kita nak bawa kitab, kita baca. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Ha, baik, terima kasih banyak pada Nasri deh. Ha, tu dia dah baik-baik. Ini orang panggil satu doa supaya nak we dapat kuat ingat teh kita. Ha, tu dia deh. Banyak baca Quran dan membanyakkan baca tak kalau mengakak ke akan kita baca bismillah tadi. Ha, insya-Allah. Dia dah ayalah. Dia deh. Kita ada, tak ada hamba. Ha, kita ulas terik lagi, terik lagi. Bismillah. Ingat apa kala? Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. InsyaAllah orang ada kitab bawa baca-baca ni insyaAllah. Allah, terima kasih. Itu dia ni. Ya labo we. Ayalah labo ge hak tahu labo selalu dah. Jadi kena ke hak tahu. Tu dia deh. Orang dia baca kitab kita sepatah. Ni ya boleh ke ayah dia kita boleh ni. Kita dah baca kitab dia ni. Siapa dia ni? Oh, ya muja ketek ni. Kita dah baca ni. Ya boleh follow eh. Boleh follow, boleh follow, boleh follow. Ha, saya terima kasih banyak pada Tuan Allah. Ha, ya sanggup nak beli, nak khairat pada puak kita sini. Ha, nanti dengan jumlah. Jumlah berapa puluh. Ha, rasa tak sampai sekarang tu. Tak dapat. Orang ada rumah tu kena beli katilah. Untuk nak ngaji malam satu. Ayalah dia. Bawa malam satu kita baca semua ni. Baca telur. Dan saya deh banyak kali. Orang perempuan telefon mari. Dia kata ngajar tauhid katilah. Ngajar usuluddin katilah. Ha, dia boleh boleh boleh. Dia kena tak nak kau lah. Orang okay, mana tak tahu lah tu. Dia telefon mari tu tak. Kena baca tauhid katilah. Dia kata. Haa, boleh, 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 boleh. Deh, terima kasih. Haa, jadi ramai je bahasa dia. Hei, nepuluh. Nepuluh buah. Haa, insyaAllah. Saya, kalau tu belah dia dengar tu, tanda belah-belah. Nepuluh buah. Haa, insyaAllah. Dia rasa pun orang nak kursi banyak, orang nak kursi. Tapi tak takpelah, untuk demo sini terima je. Nanti terima je. Sebab orang nak wui tu banyak. Banyak je lah. Ni kita tak ada tawa apa kali. Demo tawa. Kalau kita tawa siap. Ha, nak seribu boleh malam ni. Nak seribu buah boleh. Ha, tapi tak ada tawa apa lah. Demo tawa. Alhamdulillah. Ha, sudah. Ha, tu dia dia. Lepas kita berhenti. Kata dianya. Ha, wa ala alihi. Di atas ahlinya dan sahabatnya ajma'in. Ha, deh. Sekalian. Sekalian. Ha, deh. Ha, ya, terima kasih kepada Tuan lah. Ha, tu bila? Tuan sanggup dah. Dai kap. Ha, dia Tuan sanggup dah. 70 buah Tuan lah. 70 buah. InsyaAllah Tuan lah beli. Wah, hari tak rumah saya. Hari saat malam, saat terlepas saya bawa hari. InsyaAllah. Ha, dia. Boleh pahala peri-peri. Oh, iya. Tu itu ayalah. Boleh pahala peri-peri. Orang yang kira kita. Itu dia dia. Ha, itu dia dia. Oh, hebat dia. Ha, hebat, hebat. Tu ialah ni daripada orang jerit. Ha, orang jerit. Dia jugalah. Duk beri tiap bulan. Tiap bulan untuk buh. Apa dia panggil? Ni, hak buh ni. Nak laisuk kita nak pakai modal ke? Haa, dia panggil apa? Internet. Haa, net kita ni ke? Dia pakai, dia pakai. Kita pakai Radian. Radian. Maka dia pergi sama.
Bawa cukup, dia bagi. Bawa cukup, dia bagi. Dua orang ada way ni. Itu way izin ke dak royak ni. Dia. Satunya kanah kita di lalu. Kanah kita di lalu tu. Dia bagi untuk bondik. Dia pakai roti kan ni. Hanis seti, hanis seti. Jadi setiap bulan tu juga, 4-5 juga lah. Dia bagi. Itu peri-peri boleh dia tu. Oh, dia. 2-3 ratus. Kalau tak buah ni pun habis tu ayahlah. Habis berat buahnya kereta. Dia sepada sedap 300. Naik sehari tak ada 300 habis minyak. Jadi hebat leh. Tapi dia dipeher ya. Kalau tak peher nak buat tak boleh. Tarik duit nak uwi 20 kot. 10 kot ni yang jadi. Tarik dah 20. Buat turun berat ambil 10. Tarik serah 2 keping 20. Ambil hak buruk uwi tinggal hak baru. Ya tengok jadi. Boleh harga tu lah ya, buruk dengan baru tu 20. Tapi nafsu kita tengok tu, wui 20 hak buruk dia ayalah, mi hak baru tahu lah kocak kita. Walah hak baru tu. Tu dia. Baik. Saya kena minta maaf pada kak Noh kita ni. Kita pergi royak eh. Tuai izin ke dak? Tak ada royak ni. Mudah-mudahan tuai tak marahlah sebab dia kita tak kenal dia, orang lain tak kenal. Belah di kita yang kenalnya sini. Tiap boleh dia bagi untuk nak bubuh internet kita. Tapi itu tak jalan. Itu dia. Baiklah, terima kasih semua. terima kasih semua. Deh. Ya, terima kasih. Patut nak berhenti setakat ni dulu, nak baca solat. Baca solat lagi deh. Dia tak boleh dengan malas sangat. Takut-takut. Takut ni terujum. Itu dia. Lepas tu kita buat amma ba'du. Hari ni 27. Baik. Doa saat ni tu nanti kalau ada dengar di rumah tu nanti tengok. Dah, nasri tulis dah tu. Tulis dah pakat tulis ambil dalam tu lah kat nacho ambil. Supaya nak ingat semua doa saat ni dah. Bila kita nak bibik kita mari di rumah tu, doa ni kita terima masa duk ngaji lagi. Masa duk ngaji pondok 30 tahun dah. Baba baca ni. Duk bawa apa ni duk terima ambil di hari tu pak lon. Ya ayalah. Ya gini tak bila ada. Orang nak mengajar ni kalau tak ingat nak ngajar tak boleh. Nak royak gapo tu ayalah. Nak royak gapo. Buat ayalah mari dia sini royak apa. Nulis 5 minit lagi dah. Tapi itu heavy. Sebab kita ada amal ni. Amal-amal ni negatif, ni negatif. Banyaklah doa amal tu. Maka doa saat ni tu, duduk lagi tak berkat. Lagi tak tahu yang ni. Habis tu kita baca. Dia. Habis. So lagi, so lagi. Kita baca kitab so lagi. Yang kedua ni kita baca pandok-pandok. Baca pandok-pandok. Itu dia. Hari tu sekat mana hari tu ni kitab ni dah kitab apa dah syekh apa dia panggil dah apa dah ayahlah yang kedua ni tak tersahuh kita ni Simarul Jannah hak babo yeh kita hak babo yeh kita deh. Tu dia hak babo yeh kita dah. tu dia. Kata dia nya muka dua juga ni pun dia baru dah mula hari tu mah tadi covid nya jadi covid pun. Kata dia nya hadhihi risalatun baca wasa tu hadhihi risalatunil musammatu bisimaril jannati fitar jamati risalatil muawanati lirraghibina minal mu'minina suluka tariqil akhirah. Jangan ni tasawuf. Ni tasawuf artinya ini suatu risalah, suatu surat, suatu kitab yang kecil. Dia panggil risalah. Risalah kitab yang kecil saja yang dinamakan akan dia dengan
buah-buahan syurga. Tu nama kita ni, buah-buahan syurga. Muka tiga ialah, muka tiga di atas sekali. Itu nama simar al-jannah, buah-buahan syurga. Baba Yeh kita letak nama simarul jannah. Molek. Pakat mari kutik ambil, molek sekali lah. Bila tak, pakat mari kutik ambil lah. Seminggu sekali, seminggu sekali, malam Sabtu kita pakat mari kutik buah-buah syurga. Molek. Pada menterjemahkan risalah al-mu'awanah fi ilmi tasawuf. Jadi pada ilmu tasawuf. Ya kita ya kena pakai dua dah ke, pakai tauhid, fiqh, tasawuf. Iyalah. Ya kena pakai tiga tu, pergi kita menanak tiga tuku eh. Menanak dua tuku tu balik be. Ya kena pakai tiga tuku kita tu, fiqh. Ada ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Kena pakai tiga sana. Itu dia, baik. Bagi siapa tu? Bagi segala yang mereka yang gemar daripada orang-orang mukminin lah. Siapa siapa yang tu? Daripada orang yang mukminin, termasuk kita lah. Kita ni gemar nak belaka. Nak buah syurga pun nak, syurga pun nak, nak belaka kita ni. Pada menjalani akan jalan akhirah. Sebab kita dah jalan bila ni. Kemarin sehari lepas dah. Hari ni sehari pula dah. Lepas pula dah. Esok pula nak dek dah hari esok ni. InsyaAllah dek. Dek gi sama. Dek gi, 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 bak, siapa. Berhenti dia siapa. Itu dia. Dia siapa berhenti. Biar dia panggil mati. Dia siapa berhenti. Lepas tu mati. Yesus situ kita ni. Itu dia. Lepas tu tak tahu dah. Ya umur kita, kita pakai dah ni banyak ke sikit dah tak bilang ni. Dia berasa banyak lagi ke banyak lepas kita ni. Tahu? Ialah. Ialah banyak lagi. Banyak lepas dah ke banyak lagi. Lepas dah. Kalau banyak lagi lagi tak tahu. Lah ni ni puluh. Ni puluh lagi. Ada dah. Tak nak dia dah. Pada tak nak dia, dia mati jelas tu. Pas nak bawa apa? Tu nak bawa apa tu kena 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 bila jawab tu. Nak bawa apa weh? Sabik tu lah ni lagu ni, lagu ni. Kita pisah buat we lepas pada kita mati tu dok gi lagi pahala. Tu orang cerdik. Mati dah tapi dok gi, dok gi, dok gi, dok gi. Pas nak buat lah, nak buat gapo? Itu ayalah. Kita mati dah. Tapi duk pergi lagi. Itu dia. Kita nak pahala ke apa? Nak pahala baca Quran. Misalnya, wakah Quran. Sampai orang ada Mekah, ada dengar kalau orang ada Mekah dah. Beli Quran wakah lah di Masjid Haram tu. Beli Quran wakah di Masjid Haram. Beli Quran wakah di Madinah. Dia 10 buah. Ada orang dia baca. Pas baca di Madinah, dia tak suka di sini. Di sini boleh 10 satu ayat huruf 10. Madinah 1000. Di Mekah ayalah 100,000. Mana boleh pi 100,000. Boleh kau orang baca. Ada eh payu baca Quran siapa? Quran kita wakaf. Boleh kita 100,000. Pas tak rugi orang pergi Mekah. Rugi kalau tak wakaf. Pas Quran murah apa kok ya Qurannya. Sabit tu gini, orang ada Mekah dah kalau boleh hubung, hubung. Mutlak beli Quran. Lepas tu muwakah. Lepas klik kita bayar. Yalah, dah tak ada nak uih. Ada dia. Ada besar tu kan subah tu merekah nama lama. Tu dia. Mereka kan subah ni mana waktu tawah tu sukulah. Kirin kan subah selar wala. Lepas tu lah mutlak pakai tawah. Sudah mu, sudah mu apa? Tu dia. Dia pasal tawah bukan tawah nundak tawah saja. Mempakai, mutawah, gitulah. Ataupun kita bawa, bawa kain, kain subeh kita buat ihram boleh. Lepas tu nak betul tawah tu. Lepas tu buat kelih tawah tu. Ada juga orang besar gitu.
Lepas tu nak benarnya Qur'an. Wakah Qur'an di Masjid Haram. Wakah Qur'an di Masjid Madinah. Lalu ni yang mudah kan jual Qur'an tepi tu. Jadi ada. Ha tu tak ada apa. Jadi wakah gitu. Habis. Tu dia deh. Baik. Jadi kemudian habis ha, kita nak jalan kok jalan akhirat kita ni. Nama apa kita ni weh? Taklif ha Sayyidina Al-Imam Ghawsil Anam Al-Arif Billahi Ta'ala Al-Syeikh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Rahimahullah. Radak ni dah. Radak Ghaus. Ghaus ni bukan radak biasa ni. Ghaus. Orang wali ni. Jadi buat jirabah main weh. Ni. Orang wali. Tua kita. Baba Yih tak apalah. Baba Yih kita je terjemuh. Humi dia ni. Tua kita nama. Nama Syekh Abdullah bin Alawi. Muhammad bin Muhammad Al-Haddad. Rahimahullah. Ni tua kita asal. Kau Arab. Kau Arab. Karangan bagi Syekh. Bagi Sayyidina Al-Imam Ilah. Syekh mana? Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Rahimahullah. Ala sabilil ikhtisar ma'a ziyadatim bahiyah liyantafi'a biha man la ya'rifu bil arabiyah. Kata syekh kita dia kata syekh kita, syekh mananya baba yih kita lah, dia kata dia buat ni atas jalan ringkas je, atas jalan ringkas serta tambahan yang elok sikit-sikit lah, maknanya supaya mengambil manfaat dengan dia, dengan ini risalah ni, dengan tambahan yang sedikit ni yang tiada mengetahui dengan bahasa Arab. Dia terjemah ni dia demandai kepada orang tak tahu dengan bahasa Arab. Kita lah tak tahu bahasa Arabnya, dia tahu dah. Sebab itu dia rela terjemah supaya nak we kita tahu dengan bahasa Arab. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalika, dan jika adalah aku, kata baba yih kita, bukan ahli bagi demikian itu. Nak terjemah tu bukan ahli, bukan ahli sekalipun, dia kata wala aku ni bukan ahli sekalipun, tak kala aku memandai kepada ada lagi orang yang tak mengertikan bahasa Arab. Sebab itulah aku tolong terjemah daripada Arab kepada bahasa Melayu. Ya kita banyak ke Arab lah, dia bilang. Banyak ke Arab. Sebab kita Munyatul Musalli. Dia ambil di Arab lah. Kau ambil lah kita Arab, 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 Arab. Tapi syekh kita, ulama' Fatani kita banyak alim. Bila banyak alim, dia terjemah, terjemah, terjemah. Lebih lagi syekh dahauk kita. Allah banyak. Banyak Allah puluh-puluh syarahan dia, karangnya dia Syekh Daud kita. Iyalah. Ha tu dia ni. Wala aku ni bukan ahli. Ini orang panggil apa ni? Tawadhu' daripada syekh. Tawadhu' daripada syekh kita mana? Baba Yih kita. Orang dulu dia berdekat tapi lah dia biasa ni, biasa perendah. Biasanya kita nak akik semua tak? Salah dia pergi perendah mula. Kenal ke tak? Dia pun dah kata kawai gitu-gitu. Dia pun kenal kawai ke tak? Kita dah nak naik semata. Haru sungguh. Orang dulu dah. Aku ni bukan ahli. Ada situ. Bukan ahli gano boleh terjemah kita Arab kepada Melayu. Boleh buka ponok. Boleh mengarah. Bukan ahli kan? No. Ni tawadhu'. Habis baba kata. Baba kata. Padi di benar. Dia kata. Kalau ada isi dia tunduk. Kalau hak berisi dia tunduk. 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 Ada main angin tu lah. Gana ayalah. Padi benar. Ada main angin. Brrrr tu. Itu apa. Itu apa.
Oh, ingat apa kalau babo dah misa Allah. Betul seling ya misa. Kalau padi ada isi ya tunduk sama tunduk. Kau berisi, kau tunduk. Kau berisi, kau tunduk. Alangkah mak rapat di air. Cetih pula, cetih pula. Jadi pula. Buah pula jadi dia. Tu hak berisi sungguh. Ada main angin dia. Dia. Hak ni dah kita dengar ayah dia jawab di masjid besar. Orang tanya dia, ayah, padi ringin wajib zakat tak? Padi ringin. Ayah dia kata, tak wajib. Gegeh gitu. Ayah dia kata, tak wajib keluar zakat padi ringan. Dia panggil padi ringin dah. Ha? Padi ringin. Orang dia dua kali setahun. Wa. Orang tanya padi ringin dua kali setahun. No. Dia jawab kata, tak wajib zakat padi ringin. Ah, pelin lah. Sebab ada guru kata wajib. Ada guru kata wajib. Lepas dia tanya dia, dia kata tak wajib. Tapi dia ukah selalu takut sebahak. Eh. Hak saat ni dah, tak ada wajib. Hak isi tak ada. Padi ringan. Gapa ringan? Isi tak ada. Pasal kat wajib pun, isi tak ada. Ah, nyata cerah pada kita. Kita pun engau juga. Ah, kok mana eh? Bahasa-bahasa dia urut ayat kata wajib padi ringan. Kalau kata kira tahun tulah eh. Ha, wajib ah. Eh? Pasal kata tak wajib, pasal tak wajib dengan wajib ya tekah farak tu. Apa dia nak betul hak ringan makna isi tak ada. Ha, tak ada wajib nanti moga isi tak ada. Pasti dia jawab lepas-lepas dia, pasti gitu sudah. Ha, lepas tu wallahu a'lam sudah. Dia lagu tu dia jawab biasa dia jawab. Tapi kita nak hurai pula ah, takut sebahak orang ni. Maknanya hak tak ada isi tu wajib buat apa? Jadi ya, banyak buat padi sana tapi tak ada isi kebuk. Boleh lepak pula gatal. Hmm, tak wajib 15 keping buat benda. Boleh 15 gatal je hak 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 pakai apa tu? Apa semua? Tak wajib zakat. Sebab ringan. Nah, jadi ya, nampak. Hmm, jadi ya deh. Ada apa dah? Kena dah jawab tu. Jadi ya. Ha, jadilah. Eh, padahal hati tu bila dah? Padahal buat ubat. Menang hamalani ala zalika imtisalu amrillah fi qawlihi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah. Ha, cukuplah. Ha, wallahu a'lam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متين وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم.